Assalamualaikum. Hari ini aku mau masak telur dadar biar kembang. Telur dadar pakai udang ya. Ini udangnya udah tak goreng tadi setengah matang. Terus tak kocok pakai telur. Tak kocok telurnya ini pakai udang kembang kayaknya. Minyaknya udah panas, terus kita masukkan. Telur dadar. Ya, panas. Kalau panas kan enggak lengket ya. Udang, sedikit garam, telur sama bubuk merica itu, bubuk lada. Sudah cukup panas kan? Oke, sudah panas, kita masukkan telurnya. Telur dadar. Telur dadar. Malam ini aku makan ini mie hutong sama sayur sama sup. Sup wortel jagung sama ini apa? Bakso, baksonya bakso daging udah matang itu. Bakso daging sama ini telur dadar pakai udang. Masakanku simpel ya, gampang, nggak bikin repot. Tentunya rasanya mantap. Masakan yang simpel. Jadi scramble. Sukanya telur di kayak gini kan nggak mau bulat gitu. Gini kan udah nggak usah motong-motong, gampang makannya. Ya, kita tambahkan sedikit penyedap biar ada rasanya. Ini kalau pakai daun bawang enak ya. Ini nggak ada daun bawangnya, habis. Tadi lupa beli. Oke. Matang udah siap. Oke, terima kasih yang udah ikut cari sampai masak ya. Masakan yang simple dan nikmat tentunya. Bye bye, assalamualaikum.